Episod minggu ini, kru bersamamu tiba di Besut Terengganu. Menetap hampir 8 tahun di sini, banyak kenangan pahit manis yang tercipta. Nur Adibah Ahmad, 42 tahun, tidak pernah menyangka anak bongsunya yang dilahirkan secara normal 9 tahun lalu kini disahkan mengidap kanser saraf ketika usianya 7 tahun. Kehidupan yang awalnya ceria, namun kini segalanya bertukar kelam. Afina ni dia kena sakit kanser neuroblastoma ni sejak umur dia 7 tahun. Awal 7 tahun. Mula-mula dia bengkak dekat gusi, akak bawa pergi KK biasa, klinik gigi biasa. Doktor bagi antibiotik je sebab doktor cakap mungkin gigi dia yang problem, gigi garham. Lepas tu makan antibiotik 2 kali tak ada kesan, bengkak tu kiranya tak surut lah. Lepas tu akak pergi tanya doktor tu, doktor tu cakap tak apalah, nak refer dekatnya Terengganu pakar gigi. Hampir 2 tahun, Tuan Nur Afina Sofia, 9 tahun, menderita penyakit kanser neuroblastoma tahap 4. Bermula dengan bengkak di bahagian gusi, siapa sangka itu permulaan detik hitam buat Afina. Diuji di saat Afina baru ingin mengenali dunia, hati ibu ini bagaikan dirobek. Kita pergi je. Kiranya makan masa jugalah nak sampai keputusan tu, nak tunggu keputusan tu. Doktor cek je, doktor cakap tak ada problem gigi dia. Buat X-ray apa semua. Lepas tu doktor cakap tak apalah, ambil sampel pipi yang bengkak tu lah. Ambil sampel tu dalam masa 2 bulan jugalah tunggu result dia, baru tahu yang dia ada kanser tu. Kami cuba menyelami kisah adik Nur Afina lebih mendalam. Difahamkan, Afina telah pun selesai membuat rawatan kemoterapinya sebanyak 16 kali. Namun apakan daya, kuman yang sudah merebak tidak berjaya dimatikan sepenuhnya. Dia tidak dapat menerima rawatan selanjutnya. Mula-mula tu doktor nak buat rawatan selanjutnya, dia tanya juga kita orang nak teruskan ke tak nak. Tapi kalau fikir-fikirkan, kalau kita tak buat, mungkin akan merebak lagi dia punya kanser tu kan. Lepas tu kita ambil ni lah keputusan lah, cakap tak apalah, buat je lah. Doktor terangkanlah berapa step-step dia punya tu kan. Kalau macam nak teruskan boleh, tak nak teruskan boleh, doktor cakap. Terpulang pada kita orang lah. Keadaan kepala, mata dan gusi yang bengkak membuatkan rahang Afina tidak dapat ditutup dengan sempurna. Ia menyukarkan Afina untuk makan dan minum sehingga menyebabkan berat badan anak ini semakin hari semakin merosot. Afina ni dia boleh makan. Dia makan pun benda yang besar-besar. Kalau macam benda yang kecil macam nasi tu dia tak boleh gigit sebab rahang dia tu macam tak rapat. Kalau yang besar-besar tu dia bolehlah mamah je. Macam susu tu akak bagi jugalah susu khas untuk dia. Cakap kalau minum susu tu kenyang jugalah. Makan pun tak payah pun tak apa sebab susu tu memang cukup lengkap lah. Hari demi hari,
keadaan Afina semakin menyayat hati. Seluruh tubuh badannya dipenuhi dengan tumpuk merah akibat daripada hemoglobin yang sangat rendah. Jika dahulu, Afina dapat berlari seperti kanak-kanak lain. Namun kini, dia hanya terbujur kaku di atas katilnya. Kadang-kadang dia tengok muka dia sendiri pun dia tak nak tengok kat cermin. Dia kat muka dia buruk dia kak. Sebab sebelum dia sakit ni pun dia macam yelah suka make up, suka dandan diri dia. Lepas tu dalam keadaan dia sekarang ni pun macam nak potong rambut dia kan dia tak bagi. Sambil-sambil tu dia belai rambut dia kadang rasa hati ni macam sebab sangat. Menjaga dan merawat Afina memerlukan perhatian yang rapi. Banyak masa, tenaga dan wang telah dihabiskan bagi mencari penawar buat Afina. Mujurlah adik-beradik yang lain, Tuan Zakwan Afandi, 17 tahun, Tuan Nur Akilah Umairah, 13 tahun dan Tuan Nur Kasih Nasuha, 11 tahun, bijak berdikari menguruskan kehidupan harian mereka. Cabaran dia ialah pisah dari anak-anak. Macam ialah kita kena kerap pergi hospital kan. Dia orang pun duduk pun tak tentu hala duduknya kan. Rumah mak dia, rumah makcik dia, rumah nenek dia. Macam tak terjaga, tak terurus. Pendapatan suami Adibah yang bekerja sebagai nelayan tidaklah seberapa. Dia terpaksa menggalas tanggungjawab seorang diri tatkala suaminya, Tuan Khalid Tuan Hamad, 44 tahun, keluar mencari rezeki. Sebagai isteri, dia turut membantu mencari wang sampingan dengan membuat perniagaan kuih secara kecil-kecilan. Kalau ikutkan memang tak cukuplah sebab iyalah masa dia tak sakit tu okey perbelanjaan. Selepas dia sakit ni ayah dia pun jarang ke laut, jadi perbelanjaan tu rasa berat jugalah. Yalah, terkejar-kejar nak kerja, nak jaga dia, memang masa tu terhadlah. Memang RM30 tu yalah nak beli apa, Pampers lagi, susu lagi, memang tak cukuplah. Menjual donat secara sampingan hanya memperolehi keuntungan RM10 sehari. Adibah turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300 sebulan. Keadaan kewangan yang meleset memaksa dia melakukan kerja-kerja di warung bagi menambah pendapatan bulanan keluarganya. Selain buat kuih tu, akak kerja jugalah kedai makan. Tolong lap-lap meja, basuh pinggan apa. Yang tu pun sekejap je sebab anak pun tak boleh nak tinggal lama-lama. Tak ada orang nak jaga, nak tunggu dia. Maknanya sekejap pagi tu je lah. 2-3 jam. Itu pun tengok keadaan anak lah. Kalau okey, bawa akak pergi. Kalau keadaan dia merusut apa, memang akak tak pergilah. Biar diuji pelbagai liku kehidupan, Adibah bersyukur dikurniakan anak-anak yang memahami situasi ibu bapa mereka. Apa saja yang dihidangkan, mereka sama sekali tidak pernah merungut. Anak-anak alhamdulillah lah, dia orang memahami keadaan mak ayah dia macam mana. Kalau cakap nak apa-apa, kalau cakap tak boleh, memang dia orang takkan minta dah. Kan pun cakap mama tak boleh nak masak sedap-sedap, yang ni je boleh. Anak-anak boleh terimalah. Anak sulung mereka, Zakwan, tekad untuk bekerja. Dengan wang itu, dia dapat membiayai perbelanjaan sampingan buat dirinya dan adik-adik. Ada jugalah dia memang
minta izin lah kerja sambil belajar kan. Dia ikut catering, kemas-kemas rumah ke, potong-potong rumput, cabut rumput, dia akan pergilah. Akan bantu pula. Tahun ini, Zakuan akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, SPM. Dia sangat memerlukan kelas tuition seperti pelajar lain. Namun apakan daya, pendapatan keluarga yang tidak mengizinkan memaksa dia melupakannya. Rasa kecewa jugalah anak ada pernah minta tuition untuk kelas malam kan. Tapi iyalah, kita dengan duit yang tak cukup memang tak boleh nak bagilah kehendak dia tu kelas malam kan. Cuma dia pergi 2-3 kali je. Lepas tu akak cakap, stoplah bang, memang tak boleh nak bayar. Cikgu dia minta sebulan RM40. Memang orang cakap masa tu memang tak mampu nak bayar. Cakap tak payah pergilah, cakap. Afina sangat merindui wajah-wajah ahli keluarganya. Dia tidak lagi mampu melihat. Keadaan biji mata kiri Afina membengkak. Manakala mata hitam kanannya pula terkeluar. Kotak suara dan tahap pendengaran Afina juga semakin kritikal. Sebab sebelum ni pun mata belah kanan dia kan tak nampak. Lepas tu pergi buat cek dekat pakar mata. Pakar mata cakap saraf dia tekan saraf mata dia tu dia boleh jadi tak nampak tu. Masa mata dia bengkak tu hari-hari cuci. Sebab doktor KK biasa suruh cuci. Akak cucilah. Cuci-cuci je terkeluar mata hitam dia tu. Daripada seorang insan yang normal, kini tubuhnya terlantar kaku. Selain mendapatkan rawatan moden, Adibah juga turut mencuba perubatan tradisional. Besar harapannya untuk melihat anak ini sehat seperti sedia kala. Namun, Adibah sedar ia mungkin sukar buat Afina untuk bertahan. Sebelum ni dia ada buat pembedahan buang ibu kimo dekat perut. Masa tu dia buat kimo dalam cycle kedua, buat pembedahan tu. Macam Fina tu, harapan tu akak tengok semenjak berubat kampung ni ada jugalah orang cakap harapan tu untuk sembuh cakap. Tapi yelah, kita cakap banyak berdoa lah. Minta-minta lah cakap ada perubahan keajaiban ke atas dia. Assalamualaikum. Wah Adibah, saya daripada syarikat Faiza. Telah menjadi tanggungjawab syarikat Faiza Sendirian Berhad bagi membantu golongan asnaf yang memerlukan. Selain memberikan sokongan moral kepada Adibah, Kerani Kawalan Kredit Cawangan Pantai Timur, Muhammad Syahidan Razali turut hadir menghulurkan bantuan wang tunai beserta pelbagai produk keluaran syarikat Faiza. Dengan harapan, sedikit sebanyak bantuan barangan keperluan asas yang disalurkan ini dapat meringankan beban Adibah sekeluarga. Kak, saya mewakili daripada syarikat Faiza menyampaikan semangat untuk meringankan beban untuk akak beli barang keperluan harian. Di sini ada sebuah buku daripada Hajar Faiza yang dikarang oleh anaknya Dr. Sarwa. Dia dapat memberi inspirasi kepada akak dan anak-anak untuk dalam bidang perniagaan. McDonald's Malaysia terus mengukuhkan komitmen kemasyarakatannya dengan penganjuran Bulan Komuniti sepanjang Oktober ini. Bulan Komuniti ini adalah salah satu inisiatif kemasyarakatan di bawah program Community McDonald's dan Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia, RMHC Malaysia. Ia bertujuan mewujudkan impak positif dalam kalangan masyarakat
di sekitar lokasi operasi McDonald's. Majlis sambutan hari jadi yang diadakan di Yayasan An-Nur Maisarah Cemur Perak pada 11 Oktober lalu adalah sambutan majlis hari jadi terawal yang dianjurkan sebagai pembuka tirai Bulan Community McDonald's pada tahun ini. Sejak 6 tahun lepas di mana syarikat McDonald's Malaysia ini telah dibeli oleh Lionhorn Private Limited, dipunyai oleh 100% rakyat beragama Islam, kita telah mengeluarkan zakat dan juga meningkatkan aktiviti kemasyarakatan kita. Lebih-lebih lagi kebelakangan ini kita dapati lebih ramai rakyat Malaysia, anak-anak, yatim especially yang memerlukan bantuan. Seperti yang kita berada hari ini, Rumah Nur Maisarah ini, kita contribute RM5,000 untuk membantu mereka membeli peralatan-peralatan elektrik di Rumah Anak Nur Maisarah. Mereka ada 98 anak-anak asnaf di sini. Kita juga memberi bantuan back to school, sumbangan daripada RMAC Malaysia, juga sumbangan rakyat Malaysia melalui RMAC, kita beli peralatan kembali ke sekolah. Hari ini kita memberi beg kembali ke sekolah kepada semua anak-anak di Rumah Nur Maisarah ini. Kita juga mahu rakan niaga kita, supplier-supplier, vendor dan juga syarikat-syarikat di luar sana untuk bersama menyumbang kembali kepada masyarakat. Dan ini akan dipertingkatkan setiap tahun, ya, diperbanyakkan supaya yang kita dapat membantu mereka yang memerlukan di luar sana. Dan mereka yang memerlukan ini makin lama makin ramai dengan ekonomi yang semakin kurang memberangsangkan, kan. So insyaAllah wujudnya movement ini akan lebih banyak syarikat korporat, warga McDonald's sendiri dan kita sendiri keluar membantu masyarakat Malaysia. Majlis sambutan hari jadi seperti ini akan terus diadakan hingga penghujung Oktober, sama ada di rumah kebajikan kanak-kanak atau di restoran McDonald's. Syukur Alhamdulillah, saya sebenarnya mewakili anak-anak saya lah. Gembira sangat-sangat. Kalau hari ini, kalau kita dengar keceriaan mereka daripada pagi tadi menunggu dan hari ini tengah berteriak, hanya mereka, memanglah mereka gembira sangat. Dan kita rasa teruja sebab selalunya kita menyambut hari jadi sesama kita. Hari ini kita bersama dengan McDonald's Malaysia, which is menjadi satu kebanggaan kepada mereka nanti bila mereka dewasa, atau hari ini mereka dah bagitahu, akan bagitahu pada sekolah. Jadi maksud tu mereka gembira sangat dan saya memang menggembirakan mereka adalah satu matlamat saya supaya mereka terus akan terus berjaya lah kalau mereka gembira anak-anak ini. Hati ibu mana yang mampu melihat anaknya meratapi kesakitan buat sekian lama? Hanya usaha dan doa yang dapat Adibah titipkan. Bagi ibu ini, biarlah Afina tidak sempurna, asalkan dia dapat melihat putri bongsunya itu sihat dan ceria di depan mata. Yelah, kita naklah, kau boleh naklah umur anak kita tu panjang, kan. Kalau mata dia pun tak nampak, tak apalah. Jaga janji tubuh badan dia tu sihat. Kalau boleh nak macam kita boleh bercakap dengan dia, tengok gelak tawa dia. Takdir sudah tertulis. Sehari selepas penggambaran bersamamu, kami menerima kabar duka. Anak syurga ini menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 12.35 tengah malam. Al-Fatihah.